datang pagi hari ini, pemirsa. Kalau pemirsa sudah pasti tahu lah, Bang Anton Medan, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Jauh-jauh dari Jakarta ya, Bang ya? Demi ya, kami undang di sini untuk berbagi informasi kepada pemirsa. Resiko sebagai public figure ya gitu. Bang Anton, ini saya kan belum pernah ke dalam begitu ya. Saya tidak pernah menuju ke Nusa Kambangan, bahkan untuk peliputan sama sekali. Setidaknya pagi ini kami ingin memberikan informasi kepada pemirsa. Ada yang mengatakan bahwa Nusa Kambangan ini merupakan kawasan yang angker, menyeramkan, seperti itu. Apalagi memang merupakan suatu tempat yang digunakan untuk eksekusi para terpidana mati. Anda pernah menghuni di sini ya, Bang Anton ya? Tahun 1976, kasus pembunuhan dan pembakaran Komdak Metro Jaya. Oke. Tahun 83 juga saya di sini. Ya, Anda juga pernah mencoba kabur dari sini? Enggak. Soalnya sulit kaburnya gini, sebelahnya kan Pulau Christmas itu Australia. Iya. Kita enggak mungkin lolos ke sana. Kalau misalnya kita ke kanan itu arah Pangandaran. Kalau nyebrang ke sini masyarakat kita lolos. Dan saya nggak pernah lihat. Kalau masalah kamu, tembok dengan ketebalan 30 cm baja itu seperti apa, Bang? Ah, enggak lah, enggak seseram itu lah, enggak. Jadi ceritanya gini, ini kan penjara peninggalan Belanda. Betul. Ada 9. Waktu saya berada sini hanya 4, Permisan, Kembang Kuning, Batu, Besi. Itu waktu tahun 76. 76 sampai 95. Oke, 4 itu ya lembaga masyarakat ya. Ah, kesininya tambah lagi Pasir Putih, narkotika dan lapas terbuka. Tapi dulu lebih enak dari sekarang. Kenapa, Bang? Kalau sekarang ya Anda cerita temboknya segala macam. Yeah. Kalau dulu tuh sistem pemasyarakatannya itu berjalan dan enaknya di, kalau hukuman besar, hukuman gede, enakan di sini, anak enggak dibusuk, enak ke sini. Bisa pacaran lagi. Aduh, ini beneran serius, Bang? Ya Allah, masa saya kok ngomong bohong? Soalnya petugas LP semuanya tinggal di sana. Iya, betul. Anak-anaknya bisa pacaran kita. Tapi sekarang minat petugas LP anaknya di apa Nusa Kambangan ada di Cilacap. Baik, Bang Anton, kita boleh sambil jalan ya ke dermaga tersebut. Ini kan bagi kami para wartawan batasannya cuma sampai sini, Bang. Kalau misalkan yang berkepentingan memang boleh sampai ke dalam. Apakah memang kondisinya pada waktu Abang dulu pernah menghuni lapas tersebut sama seperti ini, Bang Anton? Untuk wilayah dermaga ini? Maksudnya? Dermaga Wijayapura ini akan waktu dulu ketika Anda masuk memang seperti ini? Enggak bangunannya. Enggak begini. Sekarang ya, udah ada renovasi. Sekarang mungkin karena ada yang mau dieksekusi. Kalau menurut saya. Dan juga kalau berbicara mengenai lapas-lapas tersebut, Bang Anton, yang pernah Anda tahu, bagaimana suasana di lapas itu, Bang Anton? Kayaknya kalau hukuman gede enak di sini. Hukuman besar ya. Iya. Kalau lapas lain yang biasa, yang sebenarnya paling sadis itu dulu LP Cirebon. Oh, di Cirebon. Cirebon itu hukuman di bawah 10 tahun. Kalau di sini atas 10 tahun. Cirebon itu kan karena hukumannya besar, operan daerah, siapa yang mau besuk? Kalau di sini nggak besuk pun hidup. Pertama, anak-anak di dalam bisa ini gosok batu. Ini saya mau beli nanti. Selesai acara ini saya mau silaturahmi dengan anak-anak di dalam. Kebersamaan ini seperti apa sih, Bang Anton, ketika menjadi terpidana dan juga di dalam itu bersama dengan terpidana-terpidana lain, kebersamaan antar sesama narapidana ini seperti apa sih? Iya, hidupnya seperti sebuah desa aja, nggak ada masalah. Kayak seperti misalnya sekarang mau dieksekusi. Apakah napi lain terpengaruh? Enggak. Enggak ada rasa kegelisahan. Masing-masing itu sebuah resiko. Iya. Enggak ada. Semua akur baik di dalam. Kalau berbicara mengenai ini, saya tidak tahu ya, Bang Anton mengerti atau tidak, atau pernah tahu atau tidak mengenai wilayah ataupun tempat eksekusi untuk para terpidana ini sendiri. Ada yang mengatakan di Lembah Nirbaya seperti itu. Saya enggak tahu namanya.
gambaran saya itu adalah di ujung di pinggir laut. Itu bagaimana sih? Bisa ceritakan nggak Bang Anton, suasana di sana menyeramkankah? Terus ini kan menjadi masyarakat itu kan saya heran ya, masyarakat melihat Nusa Kambangan kok kayaknya serem banget ya, lebih lebih serem dari Akadrat lagi. Sebenarnya enggak, di dalam tuh cuman sekarang nggak seenak dulu. Sekarang petugas LP kan udah jauh dari sini. Iya. Nggak di dalam Nusa Kambangan. Karena fasilitasnya segala macam sulit. Akhirnya tinggal di Cilacap supaya sekolah nggak repot. Itu pakai begini. Mau nyebrang ongkos berapa. Jadi intinya situasi di dalam itu sangat baik sekali. Berarti yang menyeramkan, angker itu tidak terbukti sama sekali ya Bang Anton ya? Ya kalau nggak acara ini, mau eksekusi, saya akan ajak Anda ke dalam. Berhubung sekarang ada eksekusi, hanya Bang Anton saja yang bisa masuk ke dalam. Saya kan bekas warga binaan. Iya kan? Apalagi ini hari saya udah baik, saya udah tobat. Kan nggak mungkin, mereka bersyukur. Ini warga binaan. Iya kan? Saya ceramah di dalam. Responnya juga cukup positif ya Bang Anton ketika sangat positif. Harapkan kedatangan saya.